Radio Televisyen Malaysia RTM dalam perancangan untuk memperkenalkan saluran radio dalam talian baru menyasar pendengar remaja. Pengarah Pembangunan Strategi RTM, Abdullah Daud berkata pihaknya kini sedang merangka kertas cadangan bagi saluran itu. Radio remaja ni pada idea pada masa ni adalah bersifat konsep bersifat radio online. Radio online dengan penyampai utamanya daripada beberapa golongan remaja termasuklah influencer dan media sosial, daripada media sosial lah. So dengan memuatkan kandungan lagu, kandungan forum-forum yang lebih segar dan bersesuaian dengan selera citarasa golongan remaja. Walau bagaimanapun, biasanya dalam konteks kita jabatan kerajaan, kita tertakluk kepada kelulusan kerajaan. Kita sedang merangka, sedang menyiapkan kertas pertimbangan pihak kerajaan. Jelas beliau, inisiatif itu dilakukan selepas mengadakan perbincangan kolaborasi strategik bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dalam pada itu, RTM juga akan memperluas perkhidmatan jurubahasa isyarat menerusi konsep komunikasi OKU dalam rancangannya di saluran TV dalam usaha memastikan golongan itu tidak ketinggalan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Jabatan Penyiaran